Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel PG Share. Apa khabar semua sahabat-sahabat PG Share? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Cerita hari ini yang kita nak share satu lagi kolokasi yang cukup-cukup indah, cukup-cukup lawa, cukup-cukup comel. Tak tahu nak bagaimana nak gambarkan keindahan dan kecantikan dia bila dia sudah matang. Tak tahulah, indah cantik ni ialah satu yang subjektif. Moga-moga indah ataupun cantik tu begitu juga dengan tuan-tuan, dengan sahabat-sahabat yang melihat kan. Jadi bagi saya cantiklah, cantik sungguh. Kita nak tengok hari ni adalah satu pokok kolokasia yang terbaru yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah, namanya Pink Sapphire. Okey, jom kita tengok, saya tunjukkan bagaimana anaknya, maknya, sulunya yang telah matangnya bagaimana cantik indah sungguh. Jom kita tengok kolokasia Pink Sapphire. Sebelum tu, jangan lupa tekan button subscribe PG Share kerana PG Share akan berkongsi banyak lagi agar perkara yang menarik lah yang boleh kita kongsikan bersama. Tinggalkan komen apa lagi video-video yang korang nak. Okey, jom kita tengok kolokasia Pink Sapphire. Okay guys, jom kita masuk ladang. Kita tengok satu ID hybrid terbaru dari Thailand juga. Ni adalah, namanya adalah Pink Sapphire. Biasa kita tengok anak-anak pokok kecil saja kan. Okay, jom kita tengok pokok besarnya, cantiknya bagaimana kan. Okay, jom. CEO, I've been running right see. And I'm playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. Jom kita tengok pada sifat-sifat untuk ID kolokasia Pink Sapphire ni. Okay, kita tengok pada batangnya. Batang dia ada stripe-stripe gini kan. Okay, tengok cantik batangnya. Batang pun dah pink dah. Batang pun dah cantik gila-gila dah. Okey, kemudian dia sifatnya anak dia saya kira kelamping, tapi dia masih juga ada sulu pendek. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well I'll admit. Tengok pada daun pula. Okey, daunnya ni adalah Pink Sapphire. Okey, cantik sangat-sangat daun yang telah matang. Okey, ada lagi pokok yang besar. Okey, jom kita tengok pokok yang besar untuk Pink Sapphire. Masya Allah. Cantik sangat-sangat kan. Okey, ni adalah induk untuk Pink Sapphire. Cantik sangat-sangat kan. Okey, dia keluar pink nanti kat tengah tu. Di belakang dia warna putih, diteruskan dengan batang berwarna pink. Okey, sangat-sangat cantik. Jadi yang mana berhajat nak dapatkan, cari kolokasi yang cantik, Pink Sapphire adalah salah satu dia punya yang perlu kita buru lah. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa tekan button subscribe, share. Assalamualaikum.